menarik. Gegara ragukan CCTV, Komnas HAM tantang pengacara Brigadir J. Denny Siregar, mending buka-bukaan aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Kegiat media sosial Denny Siregar menyoroti Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menantang pengacara Brigadir J. Mansur Febrian mengunjungi kantornya untuk mengecek bersama bukti kasus kematian Brigadir J. Menurut Denny Siregar, keduanya lebih baik menunjukkan bukti untuk mengetahui siapa yang benar. Hal itu disampaikan Denny Siregar lewat akun Twitter pribadinya pada Senin 1 Agustus 2022. Nah, ini menarik nih. Mending buka-bukaan aja sekalian biar tahu siapa yang benar, ujar Denny Siregar. Seperti diketahui, kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang meninggal dunia terus bergulir. Komnas HAM juga turut andil dalam menyelidiki kasus tersebut hingga menemukan pelaku yang menghabisi Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J, Mansur Febrian, mengungkapkan banyak pertanyaan kepada Komnas HAM terkait hasil CCTV dan beberapa bukti lainnya yang dikumpulkan. Berdasarkan informasi yang kami himpun, ada komunikasi dengan keluarga pukul 22.40 menit waktu Indonesia Barat. Kapan terjadi insiden? Kapan terjadi pelecehan? Sebenarnya CCTV tanggal berapa yang diperiksa? Kata Mansur seperti dikutip dalam kanal YouTube di salah satu stasiun TV swasta. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa pihaknya menerima rekaman CCTV pada tanggal 8 Juli 2022. Kalau saudara Mansur punya data lain, ayo datang ke kantor kami, kita cross-check bareng-bareng, ujar Taufan. Kalau tidak percaya, ya silakan. Apa yang kami katakan itu berdasarkan apa yang kami ambil, sambungnya. Menurut Taufan, lontaran pertanyaan itu seperti terlihat memojokkan Komnas HAM yang dinilai sangat asal-asalan dalam mengecek bukti yang ada terkait kasus Brigadir J. Namun, Taufan menjelaskan bahwa pihaknya juga menggunakan ahli yang sangat independen. Apa terjadi pelecehan? Belum pasti. Apakah terjadi insiden penembakan? Belum tentu. Perlu kejernihan kita untuk mendapatkan kejelasan dari kasus ini, ucap Taufan lagi. Taufan juga mengatakan bahwa yang benar untuk menentukan benar atau salah seseorang dalam kasus tersebut tergantung penyidik hukum. Saat ditanya mengenai satu ajudan Irjen Verdi Sambo yang belum diperiksa, Taufan menjelaskan bahwa saat itu ajudan tersebut memang sedang berada di Magelang. Dia menambahkan bahwa pemeriksaan akan terus berlanjut, bukan hanya pada ajudan tetapi juga pada asisten rumah tangga dan security sipil yang berada di rumah tersebut. Kami meminta Kapolri untuk mengumpulkan semua bukti itu, ucapnya. Selain itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkapkan lambatnya proses mengenai kasus ini, terlebih hampir satu bulan kasus ini belum menemukan titik terang siapa pelaku sebenarnya. Kami mengharapkan adanya transparansi dan sebenarnya siapa tersangka dari kasus ini, kata pengacara. Sebagai informasi tambahan, kuasa hukum Bayangkara II atau Barada Richard Eliezer alias Barada E, Andreas Nahot Silitonga, buka suara terkait permasalahan yang menimpa kliennya. Dia menyesalkan beberapa statement yang liar yang disampaikan pengacara keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Andreas, statement liar tersebut membuat kliennya seperti dihakimi. Salah satunya menyangkut otopsi ulang yang belum diketahui hasilnya tapi sudah diumbar pengacara Brigadir J ke publik. Yang kami sayangkan, pemberitaan yang beredar yang menurut kami datang dari pihak tak bertanggung jawab, bukan ahli di bidangnya, menyampaikan pendapat yang seakan-akan benar. Itu sangat disayangkan sehingga klien kami sudah seperti dihakimi, kata Andreas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Jakarta Timur, Senin 1 Agustus 2022. Andreas melanjutkan, salah satu statement liar yang beredar datang dari salah seorang pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Padahal, kata dia, tim forensik saja butuh waktu lama untuk mengungkap kebenaran terkait hasil dari otopsi ulang Brigadir J. Tim forensik yang ahli itu butuh 4-8 minggu, tapi kita dengar statement dari penasehat hukumnya dari Yosua, seakan-akan sudah benar semua. Itu kami sayangkan, kami kooperatif dan tidak ada ditutup-tutupi. Lanjut Andreas. Lebih lanjut, dia mengungkapkan salah satu statement liar yang dikatakan Kamarudin pernah mengatakan bahwa terdapat luka tembakan. Menurut dia, omongan Kamarudin menyebut ada luka yang menembus dari belakang kepala hingga depan wajah di bagian hidung Brigadir J. Kata Andreas, statement seperti itu seharusnya disampaikan tim forensik yang memeriksa langsung jenazah Brigadir J. Andreas menyatakan Kamarudin tidak memiliki kapasitas untuk mengungkapkan statement tersebut. Ya, itu kan seakan-akan keluar.
atau hal-hal yang disampaikan ke publik. Padahal dari tim forensik butuh 4-8 minggu. Itu yang kami sayangkan. Sekarang kalau ditanya, apakah dia punya kapasitas itu menyampaikan statement? Tuturnya. Lebih lanjut, Andreas meminta agar statement terkait dengan hasil otopsi Brigadir J disampaikan melalui pihak kepolisian. Yang menegaskan pihaknya akan mengikuti semua proses hukum yang berlaku. Ada baiknya semua hasil forensik diberikan oleh pihak resmi dan sesuai kapabilitas. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan, apapun hasilnya kita juga ikut proses hukum ini, tampil apa adanya dan siap diberikan oleh hakim nanti, jelas Andreas. ACT merusak agama, Ruhut Sitompul sampai naik darah, tersangkanya perlu hukuman meninggal, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Kabar aksi cepat tanggap atau ACT terbukti telah menyelewengkan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air pada 2018, membuat semua pihak geram. Tidak hanya publik, sejumlah tokoh ternama ikut mengecam hal tersebut termasuk Ruhut Sitompul. Politikus PDIP tersebut sangat geram akan perbuatan jajaran organisasi lembaga filantropi tersebut. Dirinya bahkan menyarankan tersangka kasus penyelewengan dana tersebut, Ahyuddin dan Ibnu Hajar, agar diberi hukuman meninggal dunia karena telah merusak agama. Dirinya mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyelewengan dana tersebut sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang melanggar hukum dengan menipu uang rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Dibuka secara terang benderang kemana saja aliran dananya. Kalau perlu, tersangkanya hukuman meninggal karena telah merusak agama yang sangat kita hormati bersama. Merdeka, ujar Ruhut Sitompul dilansir dari akun Twitternya 27 Juli 2022. Sebagai informasi tambahan, polisi hingga saat ini sudah menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana sumbangan masyarakat melalui Yayasan ACT. Keempat petinggi ACT yang diperiksa hari ini adalah Ahyuddin selaku mantan presiden dan pendiri ACT, Ibnu Hajar selaku presiden ACT saat ini, Haryana Hirmai selaku pengawas Yayasan ACT pada 2019 dan saat ini sebagai anggota pembina ACT, serta Novariadi Imam Akbari selaku mantan sekretaris yang saat ini menjabat ketua dewan pembina ACT. Makin diusut, makin mengerikan berita yang kita dengar. Temuan demi temuan baru harus terungkap. Makin diusut, jumlah perputaran penyelewengan uang yang dilakukan ACT makin besar. Gurih, lezat. Pantas saja banyak orang saat ini yang tega mengatasnamakan agama dan isu kemanusiaan untuk menggalang donasi yang kemudian dipakai untuk memperkaya diri. Polisi menemukan fakta lain terkait aliran dana ACT. Selain 103 miliar rupiah, penyidik juga menemukan fakta bahwa Yayasan ACT mengelola dana umat yang nilainya sebesar kurang lebih 2 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut dilakukan pemotongan sebesar kurang lebih 450 miliar rupiah. Dengan alasan operasional, di mana sumber anggaran operasional didapat dari pemotongan yang dilakukan oleh pengurus yayasan, kata polisi. Kita lakukan sedikit perhitungan, 2 triliun rupiah setara dengan 2.000 miliar. Jadi 450 miliar rupiah dibagi 2.000 miliar rupiah dikali 100% sama dengan 22,5%. Jadi mereka mengambil 22,5% dari donasi tersebut. Dana tersebut dipotong untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pantaskah mereka memotong sampai segini besarnya? Ini tidak ada bedanya dengan lintah darat yang menghisap donasi masyarakat sebanyak mungkin. Mereka ambil 10% saja, itu sudah 200 miliar rupiah. Mengambil 22,5% saja sudah tidak benar. Hampir 1/4 dari total donasi. Ini keterlaluan. Bukan cuma itu saja, sebagian uang donasi dipakai untuk memperkaya diri, menggaji petinggi dengan angka fantastis. Bahkan uang hak korban kecelakaan pesawat Lion Air pun diembat dan disumbangkan ke banyak tempat, salah satunya Koperasi Syariah 212. Mungkin ini adalah salah satu penyelewengan terbesar setelah kasus First Travel dan Binary Option. Pada kasus First Travel, total kasus calon jemaah umroh yang gagal diberangkatkan adalah sebanyak 63.000 orang jemaah. Adapun kerugian mencapai 905,33 miliar rupiah. Mereka menarik calon jemaah dengan memberikan harga promo umroh sebesar 14,3 juta rupiah. Binomo pun membuat publik heboh karena ada satu influencer terkenal yang ditangkap karena dilaporkan orang-orang yang merasa tertipu. Total kerugian dari 118 korban Binomo mencapai 72 miliar rupiah.
Bedanya, Binomo tidak menggunakan agama untuk menipu, sedangkan First Travel menggunakan ibadah umroh berharga murah untuk menjaring calon jemaah. ACT memanfaatkan isu kemanusiaan dan agama untuk menyelewengkan donasi, yang bisa juga dianggap sama seperti penipuan. Sejahat-jahatnya orang adalah mereka yang menggunakan agama entah untuk menipu, memprovokasi atau meraih kekuasaan. Agama adalah komoditas yang laris di negara ini. Banyak yang mudah tertrigger oleh sentimen agama. Banyak yang percaya dengan ulama atau pemuka agama dadakan yang keilmuannya tak jelas, yang cuma model pakaian lalu ceramah asal-asalan. Bahkan banyak yang mabuk agama sehingga mau melakukan apapun atas nama agama. ACT pintar memanfaatkan komoditas ini untuk menggalang donasi. Begitu juga kelompok radikal, banyak menebar kotak amal agar uangnya dipakai untuk operasional aktivitas mereka. Mereka paham mudah mengumpulkan uang dengan isu agama. Cara ini sangat gurih dan lezat. Saya juga perhatikan di media sosial, saat ada akun yang mengomentari soal ACT, banyak balasan aneh yang saya baca. Salah satunya adalah meminta akun tersebut jangan cuma ngeributin ACT, tapi juga kasus korupsi. Kalau saya lihat, mereka ini seolah tak senang ACT diserang, yang kalau dilihat-lihat merupakan perilaku mabok agama. Meripu atas nama agama, banyak yang memaklumi. Bahkan dulu ada postingan, entah benar atau editan, yang menyebut tidak apa-apa pemimpin seiman korupsi. Yang penting hasil korupsinya dipakai untuk bangun rumah ibadah dan membantu masyarakat tak mampu. Dalam hati saya berpikir, buset, orang ini otaknya apakah sudah konslet atau habis kejatuhan durian? Begitulah kenyataan di lapangan. Kalau masih ada banyak orang yang mabuk agama, yang gampang terbawa oleh isu agama, di situ akan ada banyak pihak yang mencium cuan. Cuan berbasis agama. Bagaimana menurut Anda?